orang yang kreatif yang suka bikin sepatu sendiri. Nah, kalian juga suka bikin-bikin atau desain sendiri? Kalau kreatif orang ini sebetulnya sama Cesar. Kenapa? Orang ini baru bikin sepatu sendiri. Cesar mukanya bikin sendiri. Nabila, salah satu pengusaha sepatu lukis yang sudah melakukan pameran di berbagai negara di luar negeri. Nah, kalau boleh tahu, ini kan katanya sudah melakukan pameran di berbagai negara. Kalau boleh tahu, di mana aja Mbak Samban pamerannya? Terakhir bulan lalu kita pameran di Thailand, terus pernah juga di Guangzhou, China, dan pernah juga di Malaysia. Malaysia. Oh, keren ya. Jadi, menciptakan sepatu lukis. Nah, karena dari kecil, dari TK emang aku udah suka banget gambar. Sepatu lukis gitu, emang hobi. Dan aku juga suka sepatu kayak semuanya. Dan aku pengen bikin produk yang aku suka pakai sehari-hari dan memanfaatkan kemampuanku ngelukis gitu. Oh, oke. Nah, katanya mau bikinin saya sepatu lukis, Mbak. Boleh dong sambil belajar nih, sendiri. Oh, langsung gitu. Dibikinin buat Doro saya. Iya, kenapa emang? Lukis mukanya ya, tapi di sol sepatunya biar bisa. Oke, jadi kan sepatunya pesan sendiri ya? Iya, aku ada merek aku sendiri kan. Jadi sepatunya pesan khusus gitu. Sepatunya pesan khusus sesuai ukuran, sesuai yang disuka. Iya, kan polos, terus kita sketch, terus nanti kita cat pakai cat tekstil gitu. Berarti ya sambil bikin ya, Mbak, ya sambil ngobrol. Boleh. Kalau ini bahannya berarti juga harus bahan tertentu? Iya, kalau kita bahannya katun sih, jadi fabric gitu. Iya. Oh, ini kalau dicuci nggak ikut hilang lukisannya? Enggak, soalnya kan kita pakai cat tekstil, jadi bisa dicuci juga. Oh, aman jadi ya? Iya, aman. Eh, hati-hati yang sebelah kanan lu kayak minta gratisan deh, bentar lagi deh. Pasti deh. Pokoknya kalau Mbak kasih saya, ntar saya foto di Instagram saya. Biasanya kalau satu sepatu ini pengerjaannya butuh berapa lama, Mbak? Satu pasang? Ini tergantung kesulitan gambarnya. Kalau gampang mungkin satu jam bisa. Oh. Tapi iya, kalau sulit bisa sampai satu harian gitu. Oh gitu. Berarti ini kalau ya? Maaf, ini ternyata modelnya macam-macam dong. Oh, ini yang sambil dikerjain aja, Mbak. Ini yang sudah jadi seperti ini ya, ada yang batik. Nih ada yang gambar aku jadi di sini. Aja ya? Iya, awalnya polos. Ini pakai lagi. Bisa gambar cantik kan aku di sini. Bisa kalau mau sendiri bisa. Oh, cuma fotonya doang ya. Narsis itu. Coba ini kenapa kamu memilih kucing hari ini? Terinspirasi dari muka siapa kira-kira? Dari penonton pasti. Kenapa sih kok kamu pilih kucing? Sebenarnya ini request dari customer karena dia suka kucing. Iya, dia suka kucing makanya mesen kucingnya di sepatu gitu. Oh, kalau saya mau request wajah gitu, wajahnya, saya mau wajah bisa, saya di sini. Bisa karikatur Mbak Soima gitu bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Kalau mukanya Cesar gampang enggak? Aku enggak susah kan model-model muka gini bukan karikatur ya. Kari ayam. Mau nyoba enggak? Mau nyoba? Cobain gambar. Coba gambar, Mbak. Gambar ayo. Gambar paling aneh yang pernah di request ada enggak? Yang diminta orang. Gambar paling aneh ya? Paling sulit. Paling sulit untuk sepatu wedding gitu. Jadi dia pengen. Sepatu wedding juga pakai gini. Iya, ada yang mesen lukis juga. Okay. Jadi kayak kenangan dia selama berhubungan sama pacarnya gitu sepatu dituangkan ke sepatu gitu. Oh, oke. Okay. Bisa juga. Mau nyoba ngelukis? Bisa. Okay, bisa. Boleh. Ini pakai warna biru aja. Ya, ini kan buat pesanan customer terhancur. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, coba aja. Ini bebas nih, Mbak. Iya. Birunya bebas. Di background-nya aja paling di luar-luar gitu. Yang bagus pesanan orang ini. Oke. Ntar tolong dibilangin sama orang yang pesannya, ini yang lukis malah nirikan tuh ya, tolong ya. Jadi mahal. Ber. Ini kalau misalnya boleh saya di rumah mau pesen gimana nih caranya nih? Kita sih jualannya ada di website di www.slideshop.com. Jadi bisa ke situ. Semuanya ada lengkap. www.slideshop. Slideshop. Kan udah bubar. Slideshop. Oke. Ini coba.
katamu. Satu sepatu berapa lama satu sepatu? Kalau foto? Ya, kalau kan tergantung kesulitannya. Kalau kayak kucing gini biasanya 2 jam udah bisa selesai. 2 jam? Oh, 2 jam doang? Iya. Foto? Kucing kan biasanya gitu 2 jam cabut langsung. Foto karikatur kan lebih susah ya. Dia bisa seharian sih, karikatur. 2 hari ini? Iya, bisa seharian gitu. Mbak, terus kok bisa ke luar negeri itu gimana sih ceritanya, Mbak? Paspor, ya? Iya sih, pakai paspor. Benar, pinter juga lu, Cesar. Jadi kan aku ikut suka ikut lomba-lomba entrepreneurship gitu. Dan alhamdulillah beberapa kali menang. Dan aku jadi binaan dari beberapa institusi pemerintahan. Dan aku diundang contoh gitu. Contoh gitu ya. Mbak, tanya dong omsetnya berapa sih, Mbak, sebulan, Mbak? Masih kecil lah. Kasih tau dong. Gak apa-apa, nanti kecil-kecil kan kamu lama-lama kan jadi besar. Iya, segituan lah. Oh, 50-an. 50 juta kecil. Wah, gede banget. Per bulan itu, Mbak? Gede, lumayan loh itu. Berarti ini bisa limited edition ya, maksudnya kalau pesan gambar apa orang lain nggak punya kan? Bisa, boleh request nanti kalau mau pesan gambar sendiri nggak boleh dibikin lagi, bisa. Benar. Oh gitu, jadi di trademarkin langsung ya? Iya. Oh iya. Mbak nggak mau mengembangkan ke yang lain, misalkan tas bisa digambar, baju, topi? Oh iya, kita pengen banget bikin, kita sebenarnya udah ada tas lukis sama dompet lukis. Oh udah ada juga? Iya. Ini ya buat pemirsa di rumah, biarkan semuanya melukis, nanti kita akan lihat hasilnya masing-masing seperti apa ya, Cesar ya. Okay. Dan kita masih akan kedatangan pengusaha sepatu satu orang lagi. Siapakah kira-kira? Jangan kemana-mana. Tetap di Soimas. Kalau Melani kayaknya bingung nih. Soalnya dia nggak pernah bersihin kayaknya. Suruh asistennya terus soalnya. Tapi Doro, mau dijawab atau nggak usah, kita mau lihat hasil sepatu dulu gimana. Kita lihat hasil aja dulu. Gambar kucing itu, kucingnya matanya langsing. Langsung kering ya Mbak ini ya? Ya kok langsung kering sih? Iya itu bisa dikeringin dulu, dia kan catnya tekstil jadi cepet kering. Langsung nyerap gitu. Ya? Dan ini bisa kalau kotor bisa dicuci dan catnya nggak hilang ya? Iya bisa. Bagus, keren nih hasilnya pemirsa. Nah, ini keren nih, ya Bu ya, merona. Gambar kucing. Kucing. Sebentar Doro, kayaknya tamu Doro yang sebelah kanan itu sepatunya kok ganti ya? Tadi yang kasih lihat ke kamera. Tadi kan dia enggak pakai ini. Enggak, bukan apa-apa. Alasannya keren apa? Sih, sepatu saya tadi emang keren ya. Keren. Cuma asal lama-lama pucat, Bu. Soalnya ngerapas di sini, Bu.